Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau main game Sakura ya. Oh teman-teman, karena hari ini hari Minggu, aku bakal traktir kalian ke kafe. Beneran Tayuta, iya Miu. Atau matam. Wah kakak Miu gak sabar ditraktir ke kafe. Oke Miu, tenang, aku traktir ke kafe kok Miu. Tapi kita main-main dulu, biar gak bosen, soalnya kan hari Minggu. Jadi kita bisa random, bisa ngapain aja. Oh iya kak, kan hari Minggu, sekolah libur, gak ada aktivitas. Kak Sakura juga lagi rebahan tidur. Kita main kak. Iya, kita main kemana nih enaknya? Main ke tempat-tempat baru loh kak. Oh main ke tempat-tempat baru. Udah ayo. Kita main ke tempat baru. Emang di mana? Loh kak, kan gak ada tempat baru kak. Sakura kan gak ada tempat baru. Oh gimana kalau kita ke tempat kafe kucing? Apa aku traktir kalian di kafe kucing aja ya? Loh kak, Mio pengen di kafe cari cat. Tapi kita ke kafe kucing dulu kak. Kita main di sana. Tapi Mio maunya ditraktir di kafe cari cat. Oh iya tahu-tahu kita mainnya di kafe, main di kafe kucing. Terus kalau makannya minumnya kita main di kafe carikat. Minum makannya di kafe carikat. Ya Yuta benar, mainnya di kafe kucing. Kalau makan minum di kafe carikat. Iya, berarti di sana aku hanya traktir makanan kucing. Iya kak, buat kucing-kucing di sana. Wah, ayo kak. Wah itu deh ya kak, kafe kucingnya. Wah seru banget. Iya Miu, seru banget ini mah. Kalau misalkan ada kafe kucing. Ayo. Wah bagus sekali bentuknya seperti kucing. Ayo atau mata Miu. Iya kak. Ayo kak. Wah lihat keren banget. Wah kucingnya juga kayak gitu. Wah kita masuk. Permisi. Wah, kafe kucingnya lagi sepi ya. Wah, kelihatannya sepi sih. Gak ada pengunjung. Cuman ada penjaga doang. Wah, mbak penjaga. Ini kok kafenya sepi banget ya. Wah, iya sepi. Soalnya hari ini hari Minggu. Biasanya tuh ramenya tuh hari Sabtu. Oh, hari Sabtu waktu itu aku gak ada di sini. Iya. Oh, ya udah kalian boleh main sama kucingnya. Oke, aku mau main sama kucingnya. Wow, ayo kita lihat kucingnya satu-satu. Wah, ini ada kucingnya lucu-lucu semua ya. Iya kak, lucu-lucu semua. Lucu-lucu, gemoy-gemoy. Sekarang kita lihat. Wah, ini kucingnya benar-benar aneka warna sih. Wah, ada tikus. Wah, oh ini juga ada kucing di atas meja ini. Wah, di atas meja juga ada kucing. Aku kira kucingnya cuma di lantai doang. Oke. Kak, aku mau beli mainan, beli tai-tai. Ayo kucing, main tai-tai bersama aku. Ayo. Wah. Ayo kucing. Ayo. Please kucing, ayo. Wah, kucingnya banyak yang mengikutiku gara-gara mainan toy-toy. Wah, ayo kucing. Ayo ikuti aku mainan toy-toy ini. Mainan toy-toy yang sangat seru ini. Ayo, cing. Wah, udah rame nih. Wah, kakak gara-gara mainan toy-toy itu, kucingnya jadi mau main sama kakak. Iya, Miu. Wah, oke, ayo kucing. Main toy-toy. Maju. Oke, kanan kiri. Oke, ayo. Ayo, oke. Ayo. Ayo meong, ke sini. Ayo ikuti aku. Yuta, hati-hati. Iya nih, ayo meong. Wah, ayo meong. Lihat aku, ayo ikut aku. Yuta, aku juga pengen coba. Bentar, aku duluan yang coba. Aku pengen coba duluan. Duh, Yuta ini gimana sih? Yuta gimana? Udahlah, aku mau coba dulu pokoknya. Aduh, coba dulu. Wah, seru sekali bermain bersama kucing. Udah nih,
Yuta katanya mau traktir di kafe. Oh iya, aku kan mau traktir di kafe. Kak, aku mau pulang dulu ya. Oh iya Yuta, makasih ya udah mampir. Iya, sama-sama. Wah, sekarang kita akan pergi ke kafe untuk aku bakal traktir kalian. Iya kak, kakak bakal traktir Mia juga kan? Iya kok Mio, kamu juga bakal ku traktir. Ayo Mio. Sekarang waktunya kita untuk pergi ke kafe. Kafe Cherry Cat. Kalau kita pergi ke kafe Cherry Cat, aku akan traktir kalian semua. Kakak hati-hati kak. Aduh. Wih, mobilku nyangkut. Kakak gimana sih mobil kakak jadi nyangkut? Aduh Mio, gimana dong? Kalau mobilnya nyangkut di sini kan, ini kan markas Yakuza. Kak harus hati-hati kak. Kita nggak boleh ketahuan Yakuza. Kita nggak boleh ketahuan. Ayo. Oh, Pak Yakuza lagi di sana. Yuk, langsung aja kita kabur. Loh, atau mana? Ayo, yuk takut, aku beneran takut. Iya nih aku takut juga. Aduh, semoga Bapak Yakuza itu gak sadar kalau mobil kita nyangkut di belakang. Kakak sih gimana sih? Itu kan mobil kesayangan Kak Sakura. Kenapa kakak taruh di situ? Kakak tinggal lagi di markas Yakuza. Udahlah Mio, gak apa-apa, ikhlasin aja, nanti aku beliin yang mewah. Kakak kemana terbang? Oh, udahlah Mio, nanti aku gantiin aja mobil Kak Sakura. Sekarang kita fokus dulu, aku akan traktir kalian ke kafe. Kakak beneran mau traktir Mio ke kafe? Iya dong, ayo. Kita nyebrang dulu ya. Kalian jangan banyak-banyak kalau minta makanan, duitku bisa habis seketika. Uang kita ke kafe Jeriket. Ayo. Iya kak, jangan lupa traktirannya loh. Ya Mio jangan diingetin, ya ampun, ayo. Lo kalau gak diingetin nanti kakak lupa. Udahlah gak mungkin lupa. Ayo Mio. Kakak malah tembus ke rumahnya Kak Hatsuki. Ih, udahlah Mio. Ayo yang penting aku traktir kan. Ayo. Yeay, ke Cafe Cherry Cat. Cafe Cherry Cat itu tempatnya makanannya tuh enak-enak. Jadi aku suka kesana. Ya udah kak, ayo kak. Iyalah Mio, itu loh udah ada di depan kafenya. Ayo. Aduh. Oke. Yeay. Kok kayak ada orang ya? Kok kayak dokter ya Mio? Iya kak, kayaknya itu dokter sunat yang kemarin deh kak. Masa iya Mio? Tapi yang perempuan. Itu loh kak yang ada di depan pintu. Yang ada di depan pintu. Oh, yang di depan pintu penjaga itu ya, tenda sunat itu ya. Oh iya kak, yang itu. Kok ada di situ sih orangnya? Kok ada di situ? Ya udahlah, biarin aja. Ayo. Sekarang kita beli makan aja. Ayo. Mbak Kafe, ada apa Yuta? Aku mau beli makanan. Ya udah duduk aja, aku siapin makanannya. Iya, oke. Ayo, makan. Ayo, makan. Mana Mio? Oh, Mio makan di mana? Oh, di situ. Oh, Mio, kamu gak makan? Enggak dulu, Kak. Soalnya Mio lagi gak lapar. Oh, gimana sih? Tapi nanti pulang dari kafe, Mio minta uang ya, Kak. Huh? Oh, sama aja. Ya udah nanti aku kasih uang 10.000. Oh, yuk, kamu kalau mau makan, makan aja. Ayo makan. Wah, rasa makanannya benar-benar enak ya. Iya, di sini adalah tempat makanan paling enak di Kota Sakura. Iya, di sini beneran tempat paling enak, tempat makanan di Kota Sakura. Wah, iya, aku dan keluargaku suka makan di sini. Iya Karin, kamu pasti senang sekali kan makan di sini. Aku aja baru pertama kali. Iya, kamu harus sering-sering makan di sini. Di sini tempatnya makanannya enak-enak. Oh iya beneran enak-enak di sini. Makanya ya udahlah.
Karin, di situ ada anak laki-laki. Kenapa? Kamu tahu gak, tahun ini semua orang di kota Sakura kan harus sunat yang kecil-kecil. Iya, emang kenapa? Aku mau tanyain anak-anak itu, apakah ada yang belum sunat dari mereka? Hai anak-anak, maaf mengganggu makan siang kalian, tapi aku mau bertanya. Ada apa kok? Dari kalian bertiga siapa yang belum sunat? Atom sama Atom. Hah, Atom sama Atom. Ada dua. Yang mana ini yang mau disunat? Emang mau disunat sekarang atau Atom? Iyalah, langsung ikut kami. Aku pilih Atom. Ayo, pokoknya kamu harus ikut aku. Ayo Atom. Tapi aku belum siap. Atom, kenapa kamu di bawah? Aku belum siap, Tante, belum siap. Enggak, kamu harus disunat. Ini sangat wajib. Ayo. Tante, takut disunat. Aku kan enggak suka disunat. Enggak, kamu harus ikut sunat. Ayo. Atom malah diculik sama kakak-kakak yang suruh-suruh sunat itu. Ayo. Bukan diculik, kan? Dibawa biar sunat. Ayo, kamu wajib sunat. Kalau enggak sunat, awas aja kamu. Tapi aku belum siap. Enggak, besok saudara kamu yang warna kuning itu yang sunat. Soalnya di kota Sakura harus sunat ya. Oke. Ya udah deh, enggak apa-apa. Ya harus enggak apa-apalah. Masa enggak boleh? Mau enggak boleh atau enggak apa-apa? Kakak bakal bawa kamu ke sini. Aduh, Kak Dokter, please jangan garang kayak Kak Ros. Aduh, diam, banyak omong. Ayo masuk, ini ada pasien barunya. Gedobok-gedodokon. Udahlah. Ayo, kamu akan segera sunat. Ayo, kamu ayo duduk. Oke, proses sunat akan segera dimulai. Aduh, sakit. Aku aja belum mulai, udah kerasa sakit. Ini udah mulai loh. Sakit. Tahan. Saya harus konsen dengan pasien yang ini. Oke. Ini bukan pasien, ini mah orang yang mau sunat. Iya. Ini loh, saya mau sunatin dia. Aduh, sakit. Gak tahan. Aduh, benar-benar sakit. Ini sakit banget. Aduh. Ternyata disunat itu sakit. Sakit. Tahan deh, ini dikit lagi deh. Masa kamu mau nangis deh? Aduh, ini benar-benar sakit, Dok. Benar-benar sakit. Tahan. Oke, potong ini, tempel ini. Oke, sambung maju. Oke, dipotong lagi. Oke. Ini sakit. Gak tahan. Udah, tahan. Harus tahan. Iya, sakit. Iya, bentar. Bentar, ini aku benerin dulu. Oke, kayak gini. Aduh, Dok, sakit. Aduh, sakit banget. Gak sakit, pokoknya sakit banget. Ternyata disunat itu sakit banget. Disunat sakit. Udah, Cil, jangan nangis. Aduh. Disunat sakit. Sakit. Udah deh, jangan nangis. Nah udah nih, Atom. Sekarang mau dipakein sarung warna apa? Warna pink. Oh ya udah, ini loh, kalau mau pakai sarung warna pink aku kasih. Oke, bentar. Aku pakein dulu ya sarung warna pinknya. Oke. Nah udah. Oke. Kamu udah selesai sunat. Nah, ini sama teman kamu. Ini bukan teman aku. Aduh, udahlah. Kita aku disunat. Atom, mana Atom ini? Nah, Atom, kamu disunat. Aku belum lihat proses sunat. Ya, ternyata kamu udah disunat duluan. Aku meromoro di bawah. Emang aneh orang itu meromoro kamu di bawah disuruh sunat. Tapi gak apa-apa deh, kamu kan gak usah sunat lagi. Iya kan, sudah sekali seumur hidup. Oke, teman-teman, sudah dulu untuk video Noah Jumat 9 hari ini. Jangan lupa like,